Kegiatan tersebut dilakukan dari atas kapal perang Republik Indonesia KRI Hiu 634 di dua tempat, yakni di perairan Selat Lembe Bitung dan perairan Kema Minahasa Utara belum lama ini. Kegiatan ini juga digagas sebagai bentuk kepedulian di tengah pandemi COVID-19. Komandan Guskamla Koarmada 2 Laksamana Pertama TNI Igung Putu Alit Jaya menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyambut HUT ke-76 TNI Angkatan Laut yang jatuh pada tanggal 10 September 2021 mendatang. Tidak hanya dari KRI Hiu 634, kegiatan TNI Angkatan Laut berbagi ini dilaksanakan di tempat terpisah. Unsur KRI BKO Guskamla Koarmada 2 melaksanakan hal serupa di perairan Makassar oleh KRI BDU 834 dan perairan Pulau Laut oleh KRI BDK 623. Diharapkan dengan bantuan ini bisa meringankan beban hidup para nelayan tradisional yang terdampak pandemi COVID. TNI Angkatan Laut konsisten menjalani kerjasama dengan semua pengguna laut, termasuk di dalamnya nelayan tradisional yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan keadaan perairan yang menjadi tempat mencari ikan. Dan yang paling penting adalah kehadiran unsur KRI TNI Angkatan Laut dapat memberikan rasa aman kepada semua masyarakat maritim. Seperti yang kita ketahui, mereka ikut terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 ini, sehingga dengan hadirnya kita berharap bisa mengurangi beban ekonomi yang dihadapi masyarakat, khususnya nelayan tradisional. Harapan kedepannya, tentunya TNI Angkatan Laut ingin menjalin hubungan baik dengan seluruh pengguna laut, termasuk juga nelayan. Makasih banyak. Sebenarnya kami pemerintah kota secara substansi kami merasa bahagia sekali karena menyangkut bakti kepada masyarakat ini, termasuk bakti kepada negara ini, dilakukan oleh semua integrasi apa yang dimiliki oleh negara pemerintah saat ini. Karena itu apa yang dilakukan oleh TNI AL hari ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari program kita. Pemerintah berharap kerjasama ini akan terus berlanjut dalam bentuk-bentuk kegiatan lainnya seperti yang sudah berjalan selama ini. Aldi Pascual, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara.